Pemirsa, informasi pertama, Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra peradilan PG Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 lalu. Majelis Hakim menilai penetapan tersangka oleh Ditreskrimum Polda Jawa Barat tidak sah dan tidak berdasarkan hukum. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menilai tidak ditemukan bukti satupun pemohon PG pernah melakukan atau dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka oleh Polda Jawa Barat sebagai termohon. Hakim pun memutuskan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat untuk segera menghentikan penyidikan terhadap PG Setiawan. Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.